semuanya, assalamualaikum, back to my channel Bunda Maira. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku. Di video ini aku mau share lagi, tapi gak banyak yang aku videoin. Ini aku share kegiatan aku setelah masak ya, yang biasanya itu aku share juga proses masak menu aku, tapi kali ini aku mau share aja setelah masak, karena kali ini tuh menunya sama dengan menu yang udah pernah aku share, jadi takut teman-teman bosan juga. Ini tuh aku lagi nyuci wajan yang tadi bekas aku masak, jadi ini tinggal nyuci wajannya aja, karena bekas wadah masak kayak piring, wadah-wadah gitu udah aku cuci sebelumnya. Jadi itu aku masak sambil nyuci piring, jadi ini tinggal wajannya aja yang baru aku cuci. Nah, setelah di dapur selesai, ini aku lanjut lagi buat beresin di area kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini tuh udah kotor lagi. Biasanya itu kalau mandi aku sambil nyikat-nyikat, karena kemarin-kemarin tuh mandinya buru-buru, biasanya tuh suka ditungguin sama Mera. Jadi begitulah ya, gak bisa lama. Jadi ini baru aku sikat-sikat lagi. Nah, untuk di dinding itu udah aku bersihkan, cuman di bagian bawah itu gak sempet, jadi ini baru aku sikat-sikat. Jadi kali ini tuh aku tinggal bersihin di lantainya aja. Oh ya teman-teman, mohon maaf kalau videonya tuh agak gelap juga. Gak tau kenapa, padahal tuh lampunya terang banget. Mungkin efek dari cahaya, gak tau juga. Di bagian belakang juga aku bersihin. Nah, untuk noda yang susah diilangin itu aku pakai spons cuci piring. Jadi aku punya khusus untuk kamar mandi ya teman-teman, bukan bekas cuci piring ya. Terus lanjut, setelah aku bersihin di area kamar mandi tuh aku lanjut nyuci, tapi untuk proses nyucinya itu gak aku rekam karena aku buru-buru, mumpung Maira belum bangun langsung aku nyuci, jadi ini tinggal jemurin aja. Tapi sebelum aku jemurin itu, aku mau bersihin di area pojok itu. Di situ tuh udah mulai kotor, baru sempet aku bersihin lagi. Tadi udah aku sikat-sikat juga di bagian pojoknya, jadi ini tinggal aku siram-siram. Nah, untuk cucian aku tuh gak banyak teman-teman, karena memang yang aku cuci itu baju-baju yang sering aku pakai di rumah, jadi cuma sedikit aja. Kebanyakan itu yang aku cuci daleman, jadi mohon maaf juga kalau video jemurinnya itu durasinya pendek, karena ya gitu, banyak dalemannya. Sebenarnya aku kurang pede juga kalau di teras itu direkam ya. Kenapa? Karena banyak orang lewat, jadi tuh aku ngerekamnya berhenti-berhenti gitu, kadang kelihatan tripodnya, jadi malu gitu. Padahal tuh tinggi ya kelihatannya, tapi kalau naik motor itu kelihatan. Mungkin kalau jalan kaki nggak kelihatan, tapi kebanyakan tuh motor pada lewat gitu. Oke, lanjut lagi, sekalian aku sikat-sikat juga di area teras karena bekas dari cucian baju kotor, jadi aku sikat-sikat gitu biar nggak nempel di bagian teras gitu ya. Ini baru sempat aku sikat-sikat karena kemarin tuh masih kelihatan bersih gitu, jadi kalau lagi kering tuh aku cuman sapu-sapu aja di bagian ini. Paling kalau udah berlumut itu baru aku sikat-sikat. Karena ini baru sempat nyuci juga, jadi baru aku sikat-sikat deh. Teman-teman bisa lihat di area teras ini kotor banget, sambil aku siram-siram juga ini ya, biar kotorannya tuh keluar. Ini sekalian juga aku siramin tanaman. Kemarin-kemarin itu aku gak sempet nyiramin tanaman, ini baru aku siram lagi. Tapi gak kering banget sih, masih basah gitu tanahnya. Udah lama juga di sini tuh gak hujan. Biasanya kalau habis hujan itu tanaman aku yang udah mati bisa hidup lagi, seger lagi gitu. Tapi ini tuh belum kelihatan numbuh lagi. Nah, kemudian lanjut lagi, ini tinggal aku beresin di area kamar. Ini baru sempat aku beresin karena suami sama Maira tuh baru bangun. Jadi ini tuh suami lagi libur. Nah, kesempatan banget itu suami bisa tidur lagi setelah subuh, jadi bangunnya lagi tuh siang bareng sama Maira gitu. Jadi beresin kamarnya tuh terakhiran. Dan untuk lantainya itu masih bersih menurut aku. Jadi untuk aktivitas aku kali ini gak nyapu dan gak ngepel dulu ya. Dan aku lihat ke depan tuh Maira sama suami udah sarapan. Ini tinggal waktunya aku sarapan. So, segitu aja videonya. Mohon maaf kalau durasinya pendek. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.